Selamat pagi teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama saya. Hari ini kita berada di pasaran Pakusari ya, tepatnya hari Minggu. Di pasaran hari ini cukup ramai teman-teman, pengunjung cukup ramai ya. Bisa disaksikan teman-teman. Ntar lagi kita akan review merpati di pasar ini, kita grebek ya. Dan sebelum kita lanjut, kita sapa terlebih dahulu teman-teman subscriber Roni ID dimanapun Anda berada. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, lancar rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Yuk kita jalan-jalan lebih dahulu ya, sambil lihat-lihat merpatinya teman-teman. Wih rame nih ya. Barusan sepeda sempat gak masuk punya saya, saking membludaknya pengunjungnya. Ini ada Mas Rizky. Teman-teman yang nanyakan, yang minta nomornya Mas Rizky, nomornya saya sudah sediakan di video ini ya. Oke lanjut. Tuh banyak yang bagus-bagus nih teman-teman. Kita jalan-jalan lebih dahulu ya. Jalan-jalan dulu teman-teman, sambil lihat situasi pasaran Pakusari ini. Ini kayaknya ada yang mau beli merpati nih ya. Ada 5 dus. Beh. Besar ya. Di sini ada Bapak Poli selaku pedagang merpati pos resi. Halo Pak Poli, gimana kabarnya ini? Baik Pak ini. Kabarnya baik ya? Baik-baik aja. Gimana penjualannya Pak Poli dari tadi? Dari tadi sepi-sepi. Sepi sih? Iya. Padahal banyak ini pengunjungnya. Iya, yang pengunjung gimana? Cuma lihat-lihat Pak. Iya. Cuma lihat-lihat Pak. Oke, kita sepil untuk merpatinya Pak Poli. Untuk yang di atas di sana ada Tritis dan juga ada Megan. Harganya main 30 ribu. Gimana? Bikin buk. Senin. Ada apa? Enggak pasaran jilbuk, mau. Oh, pasaran jilbuk. Hari Senin ya, Wei? Iya. Deket kan. Oh, dia lebus. Nanti berkir. Dong. Jangan keluar. Oh, berapa? Hah? Mau beli masnya ini? Beli. Nah, ini untuk merpatinya ya, Mas. Oh, ini borong ini. Ada berdrone nempa gitu ya. Kan babolo. Mare juga giang kok. Mana? Gede ki warna kuning. Ini masnya borong. Merpati pos racing di sana ada berapa ekor yang dibeli, Mas? 7 ekor, Bos. Ada ekor. Kau jualnya telur ya? Enggak, jangan enggak. Yang boleh beri isi nyaman tak? Iya, bagus-bagus merpatinya Pak Huli. Iya. Nah, suhunya nih, gampang. Ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa?
Dagil, ni ko plan dulu. Mau marin, mau marin. Marin dong, dong. Ajar ko ni. Yang di atas juga ada yang warna putih ya. Oke, kita lanjut untuk yang di sebelah sini. Di sini full endemic tinggian ya. Nah, untuk yang di sebelah sini owl putih. Nah, merpati yang saat ini viral ya. Banyak peminatnya, teman-teman. Dan harganya pun melambung tinggi ya. Merpatinya putih kayak abu-abu itu, teman-teman. Iya. Beda dengan yang Megan lokal. Di sini juga ada pos racing. Ini udah jodohan ya, jantan sama betina. Yang jantan ada di sebelah kiri dan yang betina ada di sebelah kanan. Untuk ringnya ring MPRJ sama ring kandang ya. Ring pribadi. Warnanya yang betina red check dan yang jantan red bar. Untuk endemiknya yang di bawah di sini ini ada Pajero hitam belatong ya. Dan juga ada kre. Ada putih. Songkok juga ada. Banyak ini, teman-teman. Ya di kompor lagu bocor jadi kompor lagu kecepat ni kan. Jadi kira macam ni kan.
Ini ada yang pakai anting teman-teman, tapi ini antingnya buatan sendiri nih ya, nggak rapi ya, dan besinya, kawatnya ini berat kayaknya, kurang kecil. Ada yang berantem nih, Kre vs Belengkong. Juga ada hitam nyarang ya, hoket ireng nih teman-teman. Begini ya, jantina alman. Nah kalau belantong belantong pajer kayak gini ya gue, ini pasti mahal harganya teman-teman, bisa nyampe 100.000 ya. Beda dengan yang belantong yang tanpa kaos kaki ya, atau bulu kaki ini, harganya murah kalau kayak gini teman-teman. Harganya kisaran 35.000-an ya, seperti ini. Bedanya cuma di bagian kaki ya, ada bulunya ini ya, yang itu tidak ada teman-teman. Nah ini teman-teman, lokasinya Merpati ya. Oh ini ada merpati bagus teman-teman. Nah untuk merpatinya warnanya hitam sama putih. Ini belantong, tapi belantongnya nyampe tembus dada teman-teman. Dari kepala sampai ekor ya. Tuh teman-teman. Bagus ya. Endemik belantong penguin ya. Penguin belantong ya. Oke, bagus nih. Ini yang paling bagus ya di pasaran Pakusari ini. Tuh teman-teman, ekornya sampai kepala ya, itu putih. Yang hitam cuma bagian punggung. Merpatinya jambul dan kakinya ada bulunya ya. Ini
ini punya sampean, Mas. Nah, ini merpati apa ini, Mas? Buntal. Apa buntal ya, Mas? Apa buntal, teman-teman. Untuk harganya berapa kayak gitu, Mas? 75. Harganya cuma 75.000, teman-teman. Itu jenis kelamin betina ya, Mas? Betina ya? Iya, betina. Betina, teman-teman. Harganya cuma 75.000. Merpatinya bagus, teman-teman. Ini kalau daerah sini nyebutnya pet buntal ya. Oke lur, kita lanjut ya, geser-geser sambil lihat-lihat merpati. Merpati apa ini, Pak? Bengkut ya. Wih, ini bengkut. Harganya 20.000 cuman ya. Ini katanya merpati bapak ini ya. Ini hilang kena arus. Oke lo lanjut sambil berjalan ya. Ini ada pokok seneng untuk merpatinya, kebanyakan yang songkok ya. Yang di atas di sini ada dada putih. Nah, ini ekor hitam ya. Nah, yang rapat baru di bawah, yang timbul baru di atas. Nah, sampai tekan gini ya. Nah, ya ini kan timbul. Yang timbul di atas gini. Nah, yang timbul gini. Nah, ya, ya yang timbul baru di atas gini ya. Ya. Nah, gini ya yang timbulnya. Lalu sampai tekan, ya tekan kayak gini sampai mentok. Nah, udah sampai pasang. Ini walaupun ada karet aku, ya. Ini yang di atas ada putih ya. Wih, ini bodinya besar, teman-teman. Bodinya big ya. Ya, ini aman. Masuk jabun, teman-teman. Pengaman bokor aman digunakan ini jabun. Halo, Pak. Halo, Roni. Nah, ini kalau ini 50. Harganya yang putih 50.000, Pak. Nah, ini bapaknya beli, Pak. Kalau ini 30. 30. Ini apa? Merpati pos ini, Pak. Ya. Megan, ya. Tapi posnya jambul, teman-teman. Yang di bawah ada bulan. Iya, tega. Yang penting kita terkunjungi kan iya, Pak. Tahu-tahu sini, tegak sampai. Kita lanjut untuk yang di sebelah sini dulu ya. Ya masih banyak pedagang merpati di sebelah sana. Karena pujol sampai yang paling kaya lain.
Untuk merpatinya yang di sebelah sini endemik tinggian dan juga ada pos resinya. Ini Jawa apa ini? Kayak Jawa Sumut nih teman-teman. Merpatinya serem kepalanya ya. Ngeri teman-teman. Nah, begini. Nama regulator nih kan. Di kamar lo, di kebutuhan sekarang ini ke masyarakat nih. Tengah apa tadi kan? Jadi mati kompor lah kebucan nih, kompor lah kau ngecuat guna aki nih ke pengaman kau, Pak. 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 Hei. Pengaman lah. Lepai sih. Nah ini nampaknya cukup ramai teman-teman. Yuk kita sambil jalan-jalan ya. Duh, ini banyak teman-teman. Di sini juga ada Pancasona. Iya. Mau merpati apa saja di pasar ini tersedia teman-teman. Jangan khawatir ya. Merpati kesukaan kalian pasti ada di pasar ini. Yuk kita sepil merpatinya Pak Ida dulu. Kita lanjut dari sebelah sini ya. Wih, ini banyak teman-teman merpatinya Pak Ida nih ya. Kayaknya nyetok di pasar ini. Wih, ini untuk Pak Idanya. Borong Pak Ida. Ya, mau Pak Ida kan cendeng dan marah. Becut. Becut. Sat-sat. Nah, ini merpatinya Pak Ida teman-teman. Tidak ada cendeng. Tidak ada kekandang di kelapangan. Pada panas juga hari kemarin sudah tak panas lah sudah itu. Tak juga tak panas lah. Ini pakai balap ni. Ini pengaman pengguna ni. Pengaman dari kalikulator. Untuk yang di sebelah sini merpatinya dua macam. Di sini apa ya? Tinggian. Songkok hitam. Ada songkok hitam. Nah, ini terbaru ini ya, Pak. Ini 55. Harganya 55. Wih, ini coraknya ada kayak merahnya ya, Pak. Iya. Coraknya ada kayak kemerah-merahan. Songkopnya hitam teman-teman, beda dengan songkop lokal ya. Kalau songkop lokal itu yang megan, ini yang hitam. Nah ini yang megan, Paul ya Pak. Nah, ini 45. Berapa Pak? 45. Harganya 45 di sini teman-teman. Cara membedakan merpati songkok mahal dan murahnya tergantung ini teman-teman. Kalau meganya ini nyampe ke apa ini ya? Bawah perutnya.
Nah ini mahal kayak gini teman-teman. Ini yang di atas ada merpati apen. Oh, ada merpati yang lepas teman-teman. Gimana pantat? Pantat cocok mundur. Iya. Oh ini teman-teman yang lepas barusan ya. Ini kapan Pak? Ini kapan Pak? Itas Pak? Yala. Mulai kalau apet kayak gini berapa itu, Pak? 40.000. Harganya 40.000. Ada yang 45. Ada yang 45. Ini bagus apetnya, teman-teman. Ada yang bagus tuh ya. Warnanya bersih. Nah, yang ini. Masa tambah nih. Nah, ini yang merpatinya yang lepas barusan, teman-teman. Ternyata yang lepas sangkar yang ini ya. Nah, ini kena Pak Ida, teman-teman. Kena lepas sama Pak Ida ya. Di sini juga ada pos racing. Warnanya merah ya. Cuaca hari ini agak berawan, tapi awannya cerah. Geser untuk yang di sebelah sini, di sini ada puting polos dan juga ada apet. Beserta juga ada itu lah hitam dan ekor hitam. Ini putih polosnya ada dua jenis. Ini jenis melati dan jenis jabun. Yang melati kaosnya seperti ini, teman-teman. Bulu kakinya seperti ini kalau yang melati. Kalau yang jabun seperti ini. Itu yang tanpa bulu kaki. Ini ada post racing. Post racingnya ini banyak nih ya. Ini teman-teman kalau mau lihat. Ada yang jual jagung juga di sini.
Nah ini ada Mas Rizky ya. Nah, ini untuk aksesoris merpatinya. Di sini ada sawangan kalung, ada juga ring clip, ada juga sawangan ekor ya. Terus ada dia juga jamu. Oh, macam-macam ringnya seperti ini ya. Untuk merpatinya masuk ski seperti ini teman-teman. Untuk yang di bawah kayak gini. Untuk yang di atas di sini ada bungkut. Oke, kita lanjut untuk yang di sebelah sini. Di sini ada post racing jodohan jantan sama betina warna Megan ya. Ini bagus teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau beli merpati post racing, beli aja yang seperti ini teman-teman. Tuh ya. Bukan warnanya ya, melainkan klep. Itu bukan klep ya. Matanya seperti itu ya. Klep matanya yang pucet teman-teman. Nah, seperti itu ya. Saran saya seperti itu. Takutnya teman-teman dapat blasteran ya, bukan real post racing yang kemampuan dan kualitasnya jauh berbeda dengan post racing seperti ini. Oke lor, mungkin itu saja untuk konten kita hari ini. Kita tunggu di video terbaru di pasar selanjutnya ya. Kameroni Edi, saya pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.